Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan pengukuhan bagi tajuk Kebudayaan Malaysia. Mari kita belajar mengeja perkataan Jawi dengan betul. Okey, alhamdulillah kita telah belajar Kebudayaan Malaysia dalam dua siri yang lalu. Okey, pada hari ini kita akan membuat latihan pengukuhan pada tajuk yang kita telah pelajari. Okey, untuk pengukuhan ini ustazah gunakan whiteboard digital. Kat dalam kelas memang dah ada whiteboard, tetapi menggunakan digital kita gunakan whiteboard digital. Jom. Okey, mula-mula ustazah nak search image. Okey, ustazah nak cari satu gambar yang berkaitan dengan budaya. Contohnya permainan tradisional. Okey, ustazah akan pilih salah satu permainan tradisional tersebut, dan apabila ada imej yang kita dah suka, kita terus insert ke dalam whiteboard kita. Okey, setelah itu, imej dah ada. Okey, ustazah masukkan ke dalam whiteboard dan ustazah akan besarkan paparan imej tersebut. Kemudian ustazah akan tulis nama permainan tersebut. Okey, kita tengok. Kemudian besarkan. Okey, besarkan huruf tersebut. Okey, perkataan tadi iaitu permainan tradisional dalam tulisan Rumi. Okey, ustazah akan betulkan ejaan tradisional kepada ejaan yang betul. Okey, kita boleh padam dan kita boleh tulis semula dengan ejaan yang betul. Daripada perkataan yang tertera ini, kita akan eja mengikut suku kata, bilangan suku kata di dalam perkataan tersebut. Okey, kita eja bermula dengan suku kata imbuhan. Okey, sebut satu-satu suku kata, sama ada suku kata terbuka ataupun tertutup. Okey, seterusnya kita akan eja mengikut ejaan yang betul. Okey, kita eja dengan keluarkan kata dasar dahulu. Okey, kemudian dari perkataan imbuhan, imbuhan awalan per dan imbuhan akhiran an. Seterusnya kita kenal pasti mana huruf yang perlu digugurkan. Okey, di sini kita gugurkan huruf i pepet dan a imbuhan an. I pepet digugurkan dan a bagi perkataan an kerana kata dasar main diakhiri dengan huruf konsonan. Okey, kita eja perkataan dasar dulu, main. Okey, kemudian kata dasar an dan per. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat bilangan. Okey, bilangan huruf Rumi dan Jawi sama ke tidak. Okey, jadi bilangan Rumi ada 7 huruf. Okey, manakala bilangan Jawi pun ada 7 huruf. Okey, kita gabung
gunakan perkataan ini supaya menjadi sempurna. Okey, permainan. Okey, jadi kat sini memang eja sama Rumi dan Jawi. Seterusnya kita tengok perkataan tradisional. Kita akan eja mengikut suku kata satu persatu. Okey, kita akan lihat ada tak huruf yang perlu digugurkan. Okey, kat sini hanya ada satu huruf, iaitu huruf A. Okey, kita akan eja mengikut huruf Rumi. Okey, T tukar kepada Ta, Ro, Alif, Da, Ya, E, Sin, Ya, Wow, Nun dan Lam. Okey, kita tengok bilangan Rumi dan Jawi sama tak? Okey, bilangannya ada berapa huruf? Okey, kita tengok. Okey, Rumi ada 10 perkataan, manakala Jawi ada berapa? Okey. Okey, Jawi pun ada 10 juga. Bermakna di sini ejaan Jawi dan Rumi okey sama. Okey, teja ta, ro, alif, da, ya, si, ya, waw, nun, lam, tradisional. Okey, kita akan eja penuh permainan tradisional. Okey, di sini Ustazah sertakan perkataan latihan yang terdapat di dalam buku teks. Okey, kita eja perkataan tersebut berdasarkan suku kata sebagaimana yang telah Ustazah telah gariskan. Okey, boleh cuba mengeja dengan mengasingkan suku kata. Suku kata tersebut seperti yang telah Ustazah ajar tadi, mengikut suku kata satu persatu. Okey, dengan cara ini kita akan menulis dengan betul. Okey, seterusnya kita akan gugurkan huruf-huruf yang tidak diperlukan bagi ejaan Jawi mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ejaan Jawi. Okey, murid-murid bolehlah cuba buat latihan di dalam buku latihan masing-masing. Thank you.
satu cocktail. Okey. Okey, ada berapa? Okey, tiga. Okey. Keluarkan kata dasar. Okey. Garis imbuhan. Okey. Ada tak huruf yang kena gugurkan? Okey, huruf apa? A. Kenapa? Huruf worker pada suku kata? Okey, okey. Lepas tu imbuhan A dengan N. Okey, akhiran tu kena A aja. Okey, asalnya ada 8. Okey, yang jawi ada berapa? Okey, kerana dua huruf dah kita gugurkan. Okey, faham?